Halo guys, hari ini kita lagi di Semarang. Ada di sini, tepatnya di Desa Pongangan, dan kita lagi menuju ke homestay naik mobil ini nih. Jadi menuju tempat homestaynya itu ada fasilitas seperti kayak mobil golf gitu. Jaraknya nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 500 meteran. Dan lihat kiri kanan adem, ijo, royo-royo, khas pedesaan, suasananya sunyi. Ini tempatnya kan emang di pedesaan, nama desanya itu Pongangan. Jadi suasananya itu desa bener. Nggak terlalu dingin tapi adem dan nggak gerah gitu. Jadi pas banget untuk kalian yang merindukan suasana asri khas pedesaan. Dan akhirnya udah sampai guys. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Ada dua kamar. Ini kamar yang pertama. Dan ini yang kamar yang kedua. Kemudian ini ada anduk-anduk, wastafel, kamar mandi. Kamar mandinya di luar kamar ada dua ya. Kita lihat kamar yang pertama, single bed besar. Kita emang di sini ramean, satu keluarga bertujuh, tapi yang bisa hadir hanya berenam. Dan ini kamar yang kedua ada double bed. Sepertinya kita akan tidur tumpuk-tumpuk di sini. Dan ada pemanas air, ada satu set minum, satu set kopi, teh. Jadi kalau ke sini jangan lupa bawa Indomie. Next, kita ke kamar mandi. Di sini kamar mandinya ada dua, tapi yang ada pemanasnya cuma satu. Yang satu nggak ada. Terus kita menuju balkon ya. Di sini terasnya lumayan luas. Ini terasnya, dan ini sampingnya. Dan ini sekitarnya, suasananya begitu adem, ada burung merpati, ada ayam yang ditangkar. Recommended banget sih, semoga menginspirasi ya.